Hai Sob, selamat datang di official YouTube Esports Channel. Hayo, siapa nih yang semalam nonton Apple Event High Speed? Udah tahu belum apa aja yang dirilis? Kalau belum, yuk kita bahas sama-sama. Melalui event yang digelar secara virtual pada 13 Oktober 2020 waktu setempat atau Rabu dini hari pukul 00 waktu Indonesia, Apple resmi merilis keempat varian ponsel terbaru yang menjadi primadonanya, yaitu iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, dan iPhone 12 Pro Max. Keempatnya semakin canggih karena dilengkapi dengan chipset A14 Bionic 5 nanometer pertama di dunia. Chip ini memiliki 6 core CPU, 4 core GPU, dan image signal processor. Tidak hanya mendukung performa yang lebih tinggi, namun juga telah disiapkan untuk mendukung jaringan 5G. Keempatnya juga dilengkapi dengan layar OLED Super Retina XDR yang menjadi andalan Apple untuk menunjang performa flagship besutannya. Nah, kalau dari sisi desain, tampilan depan keempat varian iPhone 12 ini masih mempertahankan tampilan poninya, yang di dalamnya berisi satu kamera selfie dengan sensor untuk Face ID. Nah, yang lumayan mencolok adalah perubahan sisi iPhone 12 yang terlihat lebih tajam dan menyiku, atau diamond cutting seperti yang pertama kali dibuat pada iPhone 5 maupun iPhone 5S satu dekade lalu. Sempat sebelumnya diisukan akan ada di iPhone SE 2, namun ternyata desain yang menjadi favorit para Apple fanboy ini malah dirilisnya pada lini iPhone 12. Dari sisi belakang, keempat varian iPhone 12 mendapatkan backglass atau kaca pelindung keramik yang diklaim 4 kali lebih kuat dibanding kaca biasa. Apple juga memastikan keempat iPhone 12 ini mendapat sertifikasi IP68 yang diklaim bisa bertahan di bawah air dalam kedalaman 6 meter selama 30 menit. Lebih lengkap untuk spesifikasi dan harganya, iPhone 12 mini hadir sebagai varian paling kecil. iPhone 12 mini dilengkapi dengan ukuran layar yang terbilang baru, cuma 5,4 inci. Sedangkan iPhone 12 standar memakai layar 6,1 inci sama seperti iPhone 11. Keduanya didukung dua kamera belakang 12MP 1.6 dan 12MP ultrawide f2.4. Begitu juga dengan kamera selfie yang sama berada di poninya. iPhone 12 dan 12 mini tersedia dengan pilihan warna black, white, blue, green, dan red. Untuk harga, iPhone 12 dimulai dari $799 atau setara dengan 11,8 juta rupiah. Sedangkan iPhone 12 mini dimulai dari $699 atau setara dengan 10,3 juta untuk varian storage terkecil 64GB. Sedangkan untuk iPhone 12 Pro dan iPhone 12 Pro Max, yang menjadi flagship andalan Apple di tahun ini, Apple tentunya menyematkan teknologi tertingginya pada iPhone 12 Pro dan Pro Max ini. Terutama untuk ukuran layar 6,1 inci untuk iPhone 12 Pro dan 6,7 inci untuk iPhone 12 Pro Max. Nah, di bagian belakangnya masih terdapat 3 kamera belakang yang terdiri dari 12MP utama, 12MP ultrawide, dan 12MP telephoto. Selain itu, ditambahkan pula sensor LiDAR scanner seperti pada iPad Pro 2020. Sensor ini mampu memindai objek 3D dengan kamera untuk mendapatkan akurasi jarak hingga tekstur. Namun, bukan cuma ini saja yang menjadi fitur andalan kamera iPhone baru. Kini, iPhone 12 Pro dan iPhone 12 Pro Max mendapatkan fitur Pro RAW yang memungkinkan untuk menghasilkan gambar RAW berkualitas tinggi seperti selayaknya kamera profesional. Kamera iPhone baru ini bisa melakukan remix video 4K 60fps dan mode perekaman Dolby Vision HDR yang menjamin kualitas dari rekaman video. Kedua varian tertinggi ini menghadirkan 4 pilihan warna, yakni Graphite, Silver, Gold, dan Pacific Blue. Untuk harganya, iPhone 12 Pro dimulai dari $999 atau setara 14,7 juta rupiah. Sedangkan iPhone 12 Pro Max dihargai mulai dari $1,099 atau setara 16,2 juta rupiah. Nah, untuk yang tertarik mau beli, Apple menghadirkan 4 iPhone baru ini dengan pre-order yang dibuka mulai dari 16 Oktober dan 6 November khusus untuk iPhone 12 Pro Max ya. Nah, MagSafe kembali lagi nih, namun dengan tampilan beda. Kali ini didesain sebagai opsi pengisian nirkabel baru untuk iPhone 12. Akan ada dua pilihan yang bisa dipilih, yaitu MagSafe Charger untuk mengisi daya satu perangkat pada satu waktu, dan MagSafe Charger Duo untuk mengisi daya dua perangkat sekaligus. Termasuk tempat flip up untuk mengisi daya Apple Watch Anda. Selain itu, kini casing iPhone 12 juga sudah dilengkapi dengan magnet di dalamnya, sehingga kamu masih tetap dapat menggunakan pengisi daya MagSafe.
Selanjutnya, tak hanya iPhone, Apple dalam acara ini juga turut memperkenalkan HomePod Mini, yaitu speaker cerdas yang berukuran hanya 3,3 inci saja loh. HomePod Mini ditanami chip Apple S5, mikrofon yang selalu siap mendengar perintah Hey Siri, permukaan sentuh yang dapat mengatur volume, mengulang, melompat lagu, hingga menyetopnya. Bahkan, permukaan ini juga dapat membantu dalam berkomunikasi dengan Siri. HomePod Mini ini juga dapat digunakan sebagai salah satu bagian rumah cerdas dan intercom. Tak hanya iPhone, perangkat lain seperti iPad, Mac, AirPods, Apple Watch, hingga CarPlay juga dapat terhubung. HomePod Mini tersedia dalam warna putih dan space gray, dan speaker cerdas ini bisa kalian dapatkan dengan harga $99. Nah, gimana? Dari semua yang telah kita bahas tadi, udah tentukan belum mau beli apa? Kalau Min sorry sih pengen iPhone 12 mini. Kalau kamu? Kayaknya kalau kita giveaway iPhone 12 seru juga kali ya. Gimana? Setuju nggak? Yuk diskusi di kolom komen. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini sampai habis. Like if you like, share if you care, and don't forget to subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya. Gak perlu panik, gadget mau bermasalah. Urusan Apple device-mu serahkan ke aksesoris aja.